Kesehatan merupakan kunci kebahagiaan setiap orang. Datang di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Kami menyediakan layanan kesehatan berkualitas tinggi di Malang Raya. Bagi kami, kesembuhan dimulai dengan pelayanan yang ramah dan nyaman. Kepekaan yang luar biasa terhadap kebutuhan pasien menjadikan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang sebagai rumah sakit kepercayaan masyarakat. Ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas, dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan juga staf penunjang. Teknologi merupakan aspek yang penting untuk mencapai kualitas layanan yang maksimal. Oleh karena itu, hampir di seluruh bagian rumah sakit kami menggunakan teknologi yang mutakhir. Dalam melayani pasien, kami fokuskan pelayanan pengobatan yang komprehensif. Berjawaban harus itu. Tindakan katarsis jantung ditujukan untuk menegakkan diagnosis dan sekaligus memperbaiki suatu kelainan pada jantung. Untuk membantu pemulihan pasien dengan kondisi jangka panjang yang serius, kami menawarkan pelayanan rehabilitasi secara personal. Membantu pemulihan kembali pasien dari kondisi sakit akut, kronis, atau kritis untuk mencapai kembali kapasitas fungsional seoptimal mungkin. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup ibu dan anak, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang juga menyediakan layanan pasien anak dan ibu melahirkan. Kami menyediakan layanan dengan teknologi canggih untuk diagnosis dan terapi kelainan mata. Untuk penderita katarak, kami telah menyediakan operasi dengan vakoemulsifikasi dengan hasil yang lebih memuaskan bagi penderita. Kami juga berdedikasi untuk melayani pasien dari mancanegara. Kami berkomitmen untuk membuat kenyamanan pasien seperti berada di rumah sendiri. Karena kami tahu, bila pasien merasa nyaman, maka proses kesembuhan akan maksimal. Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang membawa pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Malang Raya. Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, layananku, pengabdianku. Kesehatan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita semua sedang dihadapkan dengan munculnya wabah virus menular. Nah tentunya kita harus melakukan tindakan pencegahan. Salah satunya adalah selalu menjaga kebersihan. Anda mungkin khawatir saat akan datang ke rumah sakit. Tapi sekarang saya akan menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang telah berkomitmen untuk menjaga kebersihan demi menciptakan keamanan dan kenyamanan di lingkungan rumah sakit sesuai dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO. Mari kita lihat bagaimana prosedur yang kami terapkan untuk memastikan keamanan pasien, pengunjung, dan juga staf kami. Di depan pintu masuk gedung, semua orang yang datang ke Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang akan melewati proses screening, yaitu diperiksa suhu tubuhnya dan akan diberi beberapa pertanyaan singkat. Jika tidak ditemukan adanya resiko, maka Anda dapat memasuki area gedung rumah sakit. Di dalam gedung, setiap area akan dibersihkan setiap minimal 2 jam sekali dengan desinfektan, seperti monitor mesin pengambilan antrian, ruang tunggu untuk pemeriksaan, dan ruang tunggu apotek, dan beberapa sudut area rumah sakit yang lainnya. Lift dan area dalam lift dibersihkan dengan desinfektan setiap 30 menit untuk mencegah penularan. Tombol yang ada di lift dilapisi tembaga untuk mengurangi penyebaran virus. Jadi Anda tidak perlu ragu-ragu setiap kali menekan tombol, dan disarankan untuk mencuci tangan dengan hand wrap setelah keluar dari lift. Selain itu, rumah sakit kami memiliki fasilitas hand sanitizer yang terletak di seluruh area rumah sakit. Di tempat ruang konsultasi dokter, tempat pendaftaran pasien, dan kasir, diberi sekat akrilik yang bertujuan untuk mengurangi kontak langsung antara pasien dan petugas kami. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, baik kepada pengunjung atau karyawan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, menerapkan physical distancing bagi seluruh pasien yang sedang di ruang tunggu pelayanan. Di meja konsultasi dokter, dipasang akrilik dan para dokter menggunakan alat perlindungan diri untuk membuat seluruh pasien menjadi lebih nyaman. Sedangkan di ruang poliklinik rawat jalan, kami menggunakan desinfektan untuk menyeka setiap sudut ruangan, termasuk meja pemeriksaan, kursi pasien, dan area beresiko yang bersentuhan langsung. Ruangan akan didisinfeksi dengan metode dry mist, seperti halnya pada fasilitas kami lainnya, seperti radiologi dan kamar operasi. Seperti halnya kursi roda yang digunakan pasien, kami dengan hati-hati membersihkannya setiap kali setelah mengirim pasien. Bila Anda memiliki keluhan dan ingin berkonsultasi dengan dokter, jangan ragu dan jangan khawatir. Silakan datang ke rumah sakit kami. Kami selalu memperhatikan kebersihan lingkungan rumah sakit sehingga menciptakan kenyamanan dan keamanan untuk semua orang. Sebagaimana kami menganggap Anda sebagai keluarga kami sendiri. Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang, layananku, pengabdianku.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami sampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian dalam acara webinar hari ini yang akan mengangkat tema penata laksanaan ASMA dan BPOK. Acara kita pada hari ini ini akan bertugas sebagai moderator. Nantinya akan ada dua pembicara dalam Koro Pertiwi Spesialis Paru yang akan menyampaikan materi mengenai penata laksanaan ASMA. Dan yang berikut adalah Dr. Ungki Agus Setiawan, Spesialis Paru, yang akan menyampaikan materi mengenai penata laksanaan PPOK. Berikut kami bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah persiapan registrasi dan pada saat ini pembukaan. Selanjutnya nanti akan ada sambutan dari Direktur Rumah Sakit UMM, Profesor Dr. Joni Junaidi, diikuti dengan sesi foto bersama, dan setelah itu akan ada tayangan video gedung rawat inap COVID-19 Rumah Sakit UMM. Kemudian setelah itu baru kita meranjak ke penyampaian materi yang pertama, diselingi dengan penayangan video laboratorium PCR Rumah Sakit UMM. Untuk selanjutnya pada pukul 10.50 akan disampaikan materi kedua. Kemudian jam 11.10 akan ada sesi tanya jawab, diikuti dengan pengisian link sertifikat di kolom chat. Dan kemudian yang terakhir pada kurang lebih jam 12.15 kita harapkan acara sudah bisa kita tutup. Demikian susunan acara hari ini. Selanjutnya acara segera kita awali dengan sambutan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Profesor Dr. Dr. Joni Junaidi, SPPD KPTI. Waktu kami persilahkan. Pakai masker saya. Soalnya ada garu di sini. Dan garu ini dekat sama Sianu. Mana saya beri sama masuk? Benar. Ini bisa nggak sih? Maaf, sudah. Oke, sudah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara moderator Dr. Tahri Iskandar, spesialis penyakit paru. Yang saya hormati Dr. Para Pertiwi, spesialis penyakit paru. Dan yang saya hormati Dr. Tahri Agus Setiawan, spesialis penyakit paru yang saya cintai, dan sekalian para pengikut dari webinar ini yang saya hormati. Pada pagi ini kami akan mengadakan SPM, akan mengadakan webinar mengenai mungkin judul besarnya adalah sesak nafas.
dan sesak nafas ini akan dibahas oleh dua sejawat, Dr. Waras dengan controller asma dan Dr. Ungki, manajemen dari PPOK. Sudah kita ketahui bahwasanya di masyarakat kita banyak yang sering mengeluh sesak nafas. Dan sesak nafas ini oleh awam hanya diduga sebagai asma gitu saja. Tapi sebenarnya kalau kita urai, ya nanti Dr. Tahri sebagai moderatornya, Dr. Wara dan Dr. Ungi sebagai pembicaranya, akan lebih jelas sebetulnya sesak nafas ini apa sebagai pemicunya atau apa sebagai latar belakang saintifik atau fisiologi dari paru. Seperti yang kita ketahui bahwasanya negara kita negara industri, banyak polutan-polutan sehingga nantinya banyak terjadi suatu destruksi dari jaringan-jaringan ikat dari paru, sehingga elastin akan menurun, desmosin akan meningkat, maka pasien tersebut akan kehilangan atau kehilangan kemampuan untuk menangkap oksigen dan menukar dengan CO2, dan pasien itu akan merasa sesak. Di pihak lain, sejak kanak-kanak, seringkali kita mendapatkan pasien dengan asma, dan pasien dengan asma mulai anak-anak, bisa sampai dewasa muda, dan kalau itu jadi emfisem, mungkin di kala tuanya emfisem itu akan saling menutupi dengan PPOK. Dan biasanya kalau yang di bagian asma, masih bisa kita kontrol dengan pemicu-pemicunya, katakanlah apakah itu infeksi, apakah terlalu dingin, apa itu alergen, dapat dikontrol seperti itu. Tapi kalau PPOK mungkin bicaranya akan berbeda. Dan kita tahu bahwasanya suatu bentuk asma biasanya diprovokasi atau dilandasi dengan hypersensitivity type 1, biasanya demikian. Dan untuk ini akan dibicarakan oleh dua teman sejawat kami dan dipandu oleh Dr. Tahri, sehingga harapan kami dari RSU UMM bersama jajarannya bisa memberikan kontribusi, pengertian, maupun terapi yang sebenarnya secara saintifik terhadap kejadian sesak. Apa sesak ini ke arah sesak yang immune reaction atau sesak karena destruction. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada PT GSK bahwasanya telah memberikan segala bantuan, segala fasilitas sampai terkait terselenggaranya webinar pada pagi ini. Dan rupa-rupanya kalau tidak salah obat yang dipromosikan mungkin obat golongan controller yaitu Sertide campur dengan Ventolin baik sebagai inhaler maupun sebagai pop. Untuk tidak memanjang waktu, kami persilahkan teman-teman yang akan dipandu oleh Dr. Tahri melakukan webinar, dan teman-teman yang sejawat yang mengikuti webinar ini, kalau saya ucapkan selamat mengikuti webinar ini. Apabila masih belum jelas, dapat ditanyakan sepuasnya kepada sejawat Dr. Wara maupun sejawat Dr. Tahri maupun Dr. Ungki, karena beliau bertiga ini adalah semuanya ahli paru. Hanya sekarang gilirannya siapa yang berbicara, siapa yang moderator. Satu waktu akan beralih fungsi seperti itu. Yang penting pada pagi ini segala hal mengenai sesak nafas atau dispne akan diuraikan secara jelas dan bisa ditanyakan sepuas-puasnya. Saya ucapkan selamat, terima kasih kepada semua pihak, juga terima kasih kepada VRSUMM yang Dr. Viva yang telah berusaha payah bersama stafnya menjalankan webinar di RSUMM ini. Siapa sekali lagi selamat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf pada kesalahan kata-kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Direktur Rumah Sakit UMM atas sambutannya. Selanjutnya
sebelum acara kita mulai, maka kita akan memasuki sesi foto bersama. Mohon kesediaannya, kami mohon kepada para peserta sekalian untuk membuka videonya masing-masing. Silakan agar bisa kita lakukan foto bersama. Silakan Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian dibuka videonya. Malingnya. Oke, jika sudah, saya akan menghitung mundur 5 hitungan menjelang pengambilan foto. Saya mulai 5, 4, 3, 2, 1. Ya, terima kasih atas kesediaannya untuk foto bersama. Sudah? Sudah di-mute? Sampai mute, ah? Di-mute sampai mute, ah? Ya, welcome. Ini cukup tak pembukaannya. Oke, lanjut ruang perawatan penderita COVID di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Kami merupakan salah satu rumah sakit swasta yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Tetapi, Sobat Sehat tidak perlu ragu dengan keamanan Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Karena rumah sakit kami memiliki gedung khusus penanganan pasien yang terindikasi COVID-19. Pasien tersebut akan dirawat di gedung ruang isolasi COVID-19 yang berjarak 350 meter dari gedung utama, sehingga tidak akan bersinggungan dengan pasien di gedung utama Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Gedung isolasi COVID-19 sendiri dibangun setinggi 4 lantai dengan kapasitas maksimal 58 tempat tidur untuk pasien dengan kondisi ringan hingga sedang. Kami juga memperhatikan tenaga kesehatan yang secara langsung menangani pasien COVID-19. Seluruh tenaga kesehatan di sini telah menjalani proses screening, karantina, serta menerapkan protokol kesehatan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aman bagi pasien dan aman bagi petugas. Dalam pengembangannya, kami senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang aman bagi seluruh pasien. Jadi, Sobat Sehat, jangan ragu dan jangan khawatir untuk datang memeriksakan diri di rumah sakit kami. Karena Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dijamin aman. Baik, Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian, sudah kita saksikan bersama penayangan video ruang perawatan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. Selanjutnya, kita lanjutkan dibawakan oleh Dr. Woro Pertiwi, spesialis paru dengan judul The Role of ICS Laba Combination in a Long Term Asthma Management. Untuk itu, waktu kami persilahkan Dr. Woro kurang lebih 20 menit. Terima kasih Dr. Nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Dr. Ya, silakan. Dr. Woro. Assalamualaikum.
masih kurikulum vitae, dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Waalaikumsalam. Kami... Ya. Silakan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Silakan, Dr. Woro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada. Iya, dok. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan panitia webinar kali ini sehingga webinar ini bisa terlaksana. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada GSA kan yang memfasilitasi acara pada ini dan tidak kalah pentingnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam acara webinar kali ini. Pagi ini kami akan menyampaikan mengenai peran IS Laba Combination pada penastalaksana asma. Slide. Dok, suara saya sudah ada ya, dok? Sudah cukup ya. Jelas, Dr. Woro. Silakan, lanjut. Sebelumnya, saya izin untuk menyampaikan sedikit pedoman dari GINA mengenai manajemen asma selama pandemi COVID-19. GINA di sini menyarankan pasien dengan asma untuk terus melanjutkan minum obat asma yang diresepkan, terutama obat kortikosteroid inhalasi dan kortikosteroid oral jika diresepkan. Pengobatan asma harus dilanjutkan seperti biasa selama pandemi COVID-19, termasuk obat yang mengandung ICS sendiri ataupun kombinasi, dan terapi tambahan termasuk terapi biologis untuk asma yang berat. Sedang menghentikan inhalasi kortikosteroid seringkali menyebabkan perburukan asma yang berkorelasi dengan eksaserbasi yang berat. Kemudian untuk sebagian kecil pasien dengan asma berat, oral kortikosteroid jangka panjang kadang-kadang diperlukan dan sangat berbahaya untuk menghentikannya secara tiba-tiba. Disarankan pasien untuk berdiskusi dengan fasilitas kesehatan sebelum menghentikan pengobatan asma apapun. Pastikan bahwa semua pasien memiliki rencana tindakan asma tertulis. Di sini rencananya adalah rencana tindakan memberitahu pasien cara menganalisa asma yang memburuk, bagaimana meningkatkan obat pereda dan pengontrolnya, dan kapan harus mencari bantuan medis. Oral kortikosteroid jangka pendek mungkin diperlukan selama serangan asma yang parah, dalam hal ini eksaserbasi. Jika memungkinkan hindari penggunaan nebulizer karena berisiko menularkan infeksi ke petugas kesehatan dan pasien lain. Nebulizer ini dapat menularkan partikel virus pernapasan sejauh 1 meter, sehingga sebagai gantinya untuk memberikan suplementing beta 2 agonis untuk asma akut pada orang dewasa dan anak-anak. Gunakan inhaler sebesar dosis terukur. Yang diusulkan selama eksaserbasi berat. Hindari slide dokter. Hindari pemeriksaan spirometri pada pasien yang terkonfirmasi ataupun yang masih suspek dengan COVID. Karena spirometri dapat menyebarkan partikel virus dan membuat petugas atau pasien berisiko untuk terinfeksi. Slide, dokter. Ini definisi asma. Asma adalah
suatu penyakit yang heterogen. Di sini disebutkan mempunyai dua fitur utama, yaitu riwayat ada gejala pernapasan seperti mimi, napas pendek, dada sesak, dan batuk yang bervariasi sepanjang waktu dan variasi dalam intensitas yang bervariasi dalam waktu dan intensitasnya. Serta disertai dengan expiratory airflow limitation. Slide, dokter. Slide, dokter. Nah, sekarang, dokter. Apa itu kontrol asma? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan kontrol asma? Ya. Kontrol asma ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana efek dari asma dapat terlihat pada pasien atau telah berkurang atau bahkan hilang karena pengobatan, yang ditentukan oleh interaksi antara riwayat genetik pasien, proses penyakit yang mendasari, pengobatan yang sedang diterima oleh pasien, dan lingkungan serta faktor psikososial. Hai, dokter. Bagaimana menilai kontrol asma? Penilaian ini menurut kita ambil dari Gina, penilaian kontrol asma pada orang dewasa, remaja, dan anak usia 6-11 tahun. Ini dilihat dalam 4 minggu terakhir. Apakah pasien mempunyai gejala asma siang hari lebih dari 2 kali seminggu, terbangun malam hari karena asma, adanya pelega yang dibutuhkan untuk mengurangi gejala lebih dari 2 kali seminggu, adanya aktivitas terbatas karena asma. Jika keempatnya tidak ada pasien tersebut, berarti pasien adalah terkontrol baik. Jika ada 1-2 keadaan, berarti terkontrol sebagian, sedangkan jika ada 3-4 keadaan pada pasien tersebut, disebut dengan tidak terkontrol. Jadi ini status asma. Yeah. Ini tes asma tes kontrol asma dapat mengidentifikasi asma tidak terkontrol. Lembaran ini bisa dipakai pasien untuk evaluasi pasien sendiri di rumah. Dan poin-poinnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Jika didapatkan 25, maka pasien kontrol penuh. Sedangkan didapatkan 20-24, berarti terkontrol sebagian sih. Kalau didapatkan nilai kurang dari 19, sama atau kurang dari 19, berarti pasien tidak terkontrol. Selain dokter. Jadi, kapan dikatakan terkontrol? Jika sama seperti tadi, mungkin ini ada lagi penelitian dari Gould juga. Yang tadi dari Gina sudah kita tunjukkan, yang dari Gould ada 6 poin untuk melihat status asmanya, yaitu terbangun di malam hari karena asma, adanya eksaserbasi, penggunaan pelega, kunjungan darurat, apa ya pagi hari lebih dari 80%, dan adanya efek samping dari obat. Slide. Ya bagaimana situasi yang ada di dunia nyata? Slide, dokter. Di sini ada data dari real world. Banyak pasien yang memiliki persepsi yang berbeda tentang kontrol asma mereka. Di sini yang terkontrol baik sesuai Gina ada 83,7% menganggap asma tidak terkontrol sebagai terkontrol. Kemudian 69,9% merasa asma tidak terkontrol mereka sebagai kondisi yang tidak serius. Sedangkan 95,4% menganggap asma mereka terkontrol sebagian dan 75% sebagai kondisi
sebagai kondisi tidak serius. Dari hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk edukasi yang baik dan monitor berkala keadaan kontrol pasien asma dapat membantu pemahaman pasien terhadap kondisi asmanya. Jadi di sini kita kalau bertemu dengan pasien mungkin edukasi setiap kali ketemu dengan pasien asma mungkin kita harus selalu ada edukasi selama berkala yang terus menerus ya persepsi yang berbeda tersebut bisa tertanggulangi dan pasien membantu pasien untuk terhadap kondisi asmanya pemahaman pasien meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisi asmanya. Sedangkan bagaimana mencapai kontrol asma? Ini adalah pemberian dosis teratur inhalasi kortikosteroid pada asma. Karena dasar dari asma adalah inflamasi, maka pemberian dosis teratur inhalasi kortikosteroid pada asma sangat penting. Karena setelah pemberian inhalasi kortikosteroid secara teratur selama sekitar 2 bulan, pasien akan mengalami penurunan pada gejala malam hari. Kemudian adanya perbaikan fungsi paru akan terlihat sekitar 2 sampai 4 bulan dan 6 sampai 8 bulan penggunaan obat pelega akan berkurang. Kemudian inhalasi kortikosteroid masih bekerja sampai bulan ke-18. Di sini reaktivitas bronkus masih terus diatasi bahkan sampai penggunaan 18 bulan. Untuk itulah pemberian inhalasi kortikosteroid dosis reguler dan jangka panjang penting untuk mengurangi hiperreaktivitas bronkus pada asma. Jadi ini inhalasi kortikosteroid terapi jangka panjang ya. Slide. Ini juga ada penelitian hasil studi real world selama 3 tahun didapatkan perbaikan gejala dan fungsi paru lebih awal daripada hiperreaktivitas saluran nafas. Sampai 36 bulan. Studi ini mendukung pemberian ICS dosis reguler jangka panjang dalam pelaksanaan asma. Slide, dokter. Yeah. Jadi ini kombinasi inhalasi kortikosteroid dan long acting beta 2 agonis dapat membantu pasien mencapai kontrol asma. Sama siapa Mas Bing? Aku Dewi ya, sing arek durung datang. Durung Mas. Ini adalah pasien dengan pemberian salmeterol fluticason kombinasi terkontrol asmanya menurut definisi GINA. Jadi dari studi GOLD Gaining Optimal Asthma Control meneliti 585 pasien dengan asma sedang yang diterapi dengan flutikason salmeterol dievaluasi berdasarkan kontrol asma sesuai GINA. Dalam satu terkontrol penuh 43,9%, 25,5% tidak terkontrol dan terkontrol sebagian 30,6%. Ini dievaluasi selama 1 tahun. Slide dokter. Ini hampir sama. Di sini pasien dengan pemberian salmeterol fluticason
infeksi mendapat perawatan baik dengan kontrol parsial lebih banyak dibandingkan dengan yang fludrocarbon propionate secara tunggal. Slide, dokter. 19-20. Ini adalah ada lagi studi selama 3 tahun tentang kontrol asma. Di sini dibandingkan antara pemberian salmeterol-fluticasone kombinasi dibandingkan dengan pemberian fluticasone propionat sendiri dan pemberian salmeterol sendiri. Hasilnya adalah 70% pasien mencapai kontrol dengan pemberian salmeterol fluticasone kombinasi, sedangkan 21% hanya diberi fluticasone propionat, sedangkan pada 5% hanya pemberian salmeterol saja. Slide, dokter. Slide, dokter. Oh, tadi. Ini macet ya, dok. Penggunaan SABA berkurang dengan tercapainya kontrol asma. Hai dokter. Di sini inhalasi SABA kalau perlu dapat digunakan untuk mengembalikan obstruksi jalan nafas dengan tepat pada saat eksaserbasi. Sedangkan inhalasi SABA dapat digunakan sebagai pengobatan inisial eksaserbasi asma akut dan untuk bronkokonstriksi yang diinduksi oleh aktivitas. Efek pada fungsi paru yaitu adanya aksi bronkodilasasi secepat dalam 5 menit, kemudian bronkodilasasi puncak pada menit ke-10 dan durasi kerja yang singkat 4 sampai 6 jam. Sampai ini dapat ditoleransi dengan baik. Selain dokter. Ini masih sabar. Dengan sabar, dengan cepat meredakan bronkospasme akut yang berkaitan dengan asma atau pencegahan bronkokonstriksi yang diinduksi aktivitas atau alergen. Direkomendasikan panduan internasional untuk semua kelompok usia, untuk eksaserbasi akut, bronkospasme akut, dan pengobatan serta pencegahan bronkokonstriksi yang diinduksi oleh aktivitas atau alergen. Sedangkan ini adalah karakteristik penggunaan SABA yang berlebihan. Penggunaan SABA yang berlebihan berkaitan dengan tinggal 5 menit terlalu. Penggunaan obat pengontrol yang tidak teratur, gitu. Gejala nasal yang sedang dan berat, adanya depresi dan riwayat merokok. Sedangkan penggunaan SABA yang rasional, asma yang tidak terkontrol merupakan faktor risiko yang penting untuk eksaserbasi berat. Sedangkan penggunaan SABA seperti salbutamol bersama dengan pengontrol seperti ICS SABA tidak memperburuk kontrol asma pada pasien. Ini adalah tadi salmeterol fluticasone mengurangi jumlah penggunaan pelega dalam 1 minggu. Jadi di sini ada 5 hari bebas gejala dan 6 hari bebas pelega. Artinya penggunaan pelega hanya lebih kurang 1 minggu. Dengan mencapai kontrol asma, maka pasien dapat terhindar dari penggunaan SABA sebagai pelega yang secara berlebihan. Slide, dokter.
pemilihan alat juga dapat mempengaruhi kontrol asma. Ini penelitian mengenai resistensi diskus. Dari semua DPI yang tersedia, diskus memiliki resistensi yang lebih dibandingkan dengan turbo bearer dan inhaler. Artinya, upaya yang dibutuhkan untuk pasien menghirup obat lebih kecil karena resistensi tahanan yang lebih kecil. Atau resistensi atau tahanan yang lebih kecil. Jadi diskus lebih kecil dibandingkan DPI yang lain. Hai dokter. Di sini diskus juga menunjukkan dosis yang lebih konsisten dan menghasilkan partikel halus dibandingkan dengan turbulharer. Hal ini diperlihatkan pada studi yang menunjukkan bahwa pasien yang memiliki laju inspirasi lebih kecil, yaitu 28,3 liter per menit atau lebih besar 60 liter per menit, dengan menggunakan diskus mendapatkan proporsi fraksi partikel halus dari obat yang lebih banyak dibandingkan dengan turbulharer. Waktu tinggal 2 menit, Dokter Wara. Ini juga sama kesalahan penanganan pada diskus lebih rendah dibandingkan dengan turbuheler. Kemudian kesalahan kritis meningkat seiring usia untuk semua device, tetapi lebih rendah dengan diskus. Jadi di sini diskus pada usia manapun menggunakan diskus memiliki kesalahan kritis yang minimal dibandingkan dengan alat lain. Dan kesimpulan di sini adalah salah satu faktor risiko penyebab eksaserbasi asma adalah penggunaan inhalasi kortikosteroid yang tidak memadai dan penggunaan saba yang berlebihan. Pasien dengan salmeterol fluticasone kombinasi mencapai kontrol parsial sekitar 90% dan kontrol baik sekitar 70% setelah 1 tahun. Berdasarkan data real dari salmeterol Fulvicason Combination mampu mencapai kontrol asma sebesar 73% pada akhir tahun ketiga. Penggunaan salmeterol Fulvicason kombinasi dapat menurunkan penggunaan obat pelega. Diskus dapat mengantarkan dosis yang konstan dengan berbagai kecapan insapan yang mana akan membantu pasien untuk mencapai kontrol asma. Sekian presentasi dari saya. Mungkin terima kasih. Kami kembalikan ke waktu ke Dr. Tahri sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih Dr. Wara atas materinya sudah disampaikan. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, mari kita nikmati tayangan video mengenai lab PCR Rumah Sakit UMM berikut ini. RT-PCR merupakan golden standard untuk mendeteksi COVID-19. Reverse transcriptase polymerase chain reaction secara spesifik dapat mendeteksi virus SARS-CoV-2. Dalam prosesnya, pemeriksaan diawali dengan pengambilan sampel swab dari nasofaring atau bagian antara hidung dan tenggorokan, dan orofaring atau bagian antara mulut dan tenggorokan. Sampel yang terkumpul diletakkan di dalam VTM atau viral transport medium dan disimpan di dalam box pendingin yang selanjutnya dibawa oleh porter dari tempat swab ke laboratorium PCR. Laboratorium PCR Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang sendiri memiliki 4 ruangan untuk pengerjaan sampel, yakni ruang unboxing, ruang ekstraksi RNA, ruang mixing reagen, dan juga ruang PCR. Proses unboxing. Dalam ruangan ini, sampel kiriman akan dibuka dan dilakukan pengecekan ganda terkait kondisi sampel dan juga identitas sampel.
Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu dan kualitas sampel sebelum masuk ke proses selanjutnya. Seluruh proses dilakukan di dalam alat bernama Biosafety Cabinet. Setiap perpindahan antar ruangan, sampel pemeriksaan akan berpindah melewati pass box. Proses ekstraksi RNA. Proses ekstraksi RNA harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi protein, DNA, dan debris lain yang dapat merusak RNA yang akan dimurnikan. Cairan dari VTM akan dipindahkan ke dalam tabung khusus. Lalu, tabung akan dimasukkan ke mesin khusus untuk proses pemecahan sel dan mengisolasi material genetik bila memang terdapat virus. Proses mixing reagen. Proses ini dilakukan untuk mencampur reagen pemeriksaan RT-PCR yang akan dikombinasikan dengan sampel pasien yang sudah melewati proses ekstraksi sebelumnya. Proses mixing ini harus dilakukan dengan hati-hati karena rentan kontaminasi yang dapat menggagalkan seluruh proses pemeriksaan RT-PCR. Dengan menggunakan mesin QRT-PCR, kita dapat melihat secara langsung hasil dari pemeriksaan sampel RNA. Mesin QRT-PCR yang digunakan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang adalah Biorad CFX96 yang kompatibel dengan berbagai macam reagen. Setelah melalui proses ini, kita dapat mengetahui hasil dari pemeriksaan sampel pasien apakah negatif atau positif. Baik, Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian, berikutnya kita akan memasuki materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Ungki Agus Setiawan, spesialis paru, di mana kita sama-sama sudah bisa menyaksikan kurikulum PT Dr. Ungki. Materi kedua ini akan berbicara mengenai penata laksanaan PPOK dengan judul Management of COPD and Recommendation Based on Gold 2020. Untuk itu, Dr. Ungki, kami persilahkan, waktunya kurang lebih 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Tari sebagai moderator. Saya izin untuk share screen. Mohon panitia untuk share screen-nya dibuat multiple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah management of COPD and recommendation based on GOLD 2021. Terima kasih saya ucapkan kepada PTGSK dan juga dari manajemen Rumah Sakit UMM yang menyelenggarakan acara ini. Oke. Okay. PPOK adalah penyakit yang umum dapat dicegah dan diobati ditandai dengan gejala respirasi yang persisten dan obstruksi saluran nafas yang disebabkan karena kelan pada saluran nafas dan atau alveolar yang biasanya akibat dari pancaran partikel atau gas yang berbahaya. Diagnosis PPOK seperti apa?
kita kalau mendiagnosis PPOK yang pertama yaitu mulai dari gejalanya, melesak nafas, batuk kronis, dan ada produksi sputum. Kemudian ada faktor resiko di situ, salah satunya ada faktor host, yaitu salah satunya keturunan yang bisa diturunkan pada pasien-pasien yang mempunyai defisiensi alfa 1 antitripsin. Kemudian yang paling besar adalah faktor penggunaan tembakau, di mana perokok hampir 90% pada PPOK disebabkan oleh karena rokok. Kemudian pekerjaan. Pekerjaan bisa berhubungan dengan penggunaan zat toksik ataupun partikel-partikel debu dan lain sebagainya. Polusi udara di dalam dan di luar ruangan bisa mempengaruhi terjadinya PPOK, terutama pada ibu-ibu yang menggunakan kayu bakar untuk memasak. Untuk diagnosis pasti, kita membutuhkan spirometri dengan pemeriksaan pre dan post bronkodilator. Bagaimana alat penilaian populasi pada PPOK? Populasi PPOK dibagi menjadi populasi A, B, C, dan D, di mana diagnosis spirometri adalah salah satu gold standarnya, yaitu post bronkodilator dapatkan nilai FEV1 per FVC kurang dari 0,7. Kemudian dilakukan penilaian limitasi aliran udaranya, apakah terdapat penurunan nilai FEV1-nya. Nanti dibagi menjadi 4, gold 1, gold 2, gold 3, dan gold 4, di mana nilai ini akan memberikan kontribusi di dalam populasi mana nanti ke pasien tersebut. Kemudian yang kedua, kita akan melihat riwayat eksaserbasi pasien. Apakah pasien dalam satu tahun ini mengalami eksaserbasi atau tidak? Selain itu juga, apakah pasien tersebut membutuhkan rawat inap di rumah sakit atau tidak? Kalau pada pasien tersebut mengalami eksaserbasi lebih dua kali atau lebih satu kali yang mengalami rawat inap, maka dia nanti akan masuk ke dalam populasi C atau D. Sedangkan kalau dia tidak ada eksaserbasi atau kurang dari satu dan tidak mempunyai riwayat rawat inap, maka dia masuk populasi A ataupun B. Kemudian kita akan melihat lagi yaitu penilaian gejala atau risiko eksaserbasi. Kita lihat nilai MMRC, Modified Medical Research Council. Di sini istilah lainnya yaitu skala sesak. Kita lihat kalau nilai skala sesaknya 0 sampai 1, maka dia nanti akan masuk kelompok A atau populasi C. Sedangkan MRC lebih atau sama dengan 2, maka dia akan masuk kelompok B atau C. Kemudian selain itu juga kita bisa menggunakan tools lain yaitu CAT. Kalau pada asma kita mengenal ACT, tapi kalau pada COPD kita mengenal CAT. COPD assessment test, di mana nilai CAT-nya kurang dari 10 akan masuk kelompok A atau C, dan lebih dari atau sama dengan 10 kelompok B atau D. Tujuan tata laksana PPOK. Tujuan yang utama yaitu mengurangi gejala, memperbaiki pasien gejalanya akan diusahakan supaya membaik, kemudian meningkatkan toleransi aktivitas fisik, meningkatkan status kesehatan. Kemudian selain itu juga kita akan mengurangi faktor risiko. Ya, maju. Yaitu mencegah dan mengobati eksaserbasi, mencegah perkembangan penyakit, dan mengurangi mortalitas. Karena mortalitas COPD cukup tinggi, di mana 5-year survival rate-nya hanya 15% seperti pada pasien malignansi, kanker paru, di mana kematiannya cukup tinggi. Nah, untuk pengobatan pada pasien COPD, kita menggunakan obat-obat yang biasa dipakai untuk maintenance, yaitu golongan saba, golongan laba, golongan sama, lama, ataupun kombinasi, di mana kita sering menggunakan golongan kombinasi yang paling ada saat ini, yaitu combination mulai dari laba plus ICS. Nah, selain kita berdasarkan melihat obat-obat ini, kita juga akan melihat dari gambaran populasi yang saya jelaskan di depan tadi, pengobatan ini berdasarkan populasi. Kita apakah milih saba saja, ataukah laba plus ICS, ataukah lama plus laba plus ICS, itu tergantung pada populasi yang saya jelaskan tadi.
Selain itu kita juga fokus pada antiinflamasi terapi pada asma yang stabil. Di mana inhaled corticosteroid menunjukkan bahwa bila dikombinasi dengan laba itu sangat efektif karena kerja obat itu saling memperkuat dan akan memperbaiki fungsi paru serta status kesehatan pasien dan juga akan menurunkan risiko eksasperbasi di kemudian hari. ICS juga punya efek negatif, salah satunya yaitu meningkatkan risiko terjadinya suatu pneumonia atau infeksi paru dan biasanya pada pasien yang kondisi severe. Kemudian triple inhaled therapy, ICS, lama, dan laba itu akan meningkatkan lung function pasien dan meningkatkan memperbaiki simptom pasien serta meningkat status pasien. Selain itu juga akan menurunkan risiko eksaserbasi dibandingkan dengan kombinasi laba lama, laba ICS ataupun lama monoterapi. Kemudian obat-obat yang lain seperti apa? Oral glutathione di sini biasanya untuk kondisi yang berat atau kondisi yang tidak bisa menggunakan ICS atau tidak ada fasilitas di tempat tersebut. Evidence-nya memang A, tapi kalau digunakan jangka panjang pasti akan mempunyai efek samping yang lebih besar. PDE4 inhibitor juga sangat bermanfaat, di sini evidence-nya A. Kemudian penggunaan antibiotik, salah satunya azitromisin ataupun eritromisin, golongan makrolet itu sangat berguna pada penurunan eksaserbasi setiap tahunnya. Kemudian mukoregulator ataupun antioksidan ini cukup penting dan evidence-nya B, salah satunya golongan sistein atau karbosistein ataupun erdostein yang diberikan pada pasien PPOK. Di sini ada golongan antioksidan di mana patokinesis PPOK salah satunya peningkatan oksidan sehingga diberi obat ini sebagai antioksidan. Kemudian obat antiinflamatori yang lainnya untuk menurunkan proses inflamasi dalam paru ataupun sistemik salah satunya adalah nicotinamide modifier dan lain sebagainya. Karena proses inflamasi pada pasien COPD tidak hanya di paru, tapi dia bersifat sistemik. Kemudian perbedaan guideline antara GOLD tahun 2020 dengan GOLD tahun 2021 tidak terlalu banyak. Di sini disebutkan evidence penggunaan inhaled corticosteroid, evidence-nya A, dan di sini menunjukkan bahwa fixed combination, triple combination itu akan lebih bagus dibandingkan dengan yang tunggal ataupun double combination. Faktor yang harus kita perhatikan penggunaan ICS pada pasien PPOK yaitu kondisi yang sangat strong support yaitu yang direkomendasikan yaitu kalau pada pasien tersebut mempunyai riwayat hospitalized karena eksaserbasi ataupun dia lebih dari dua kali eksaserbasi yang sifatnya moderate, bukan severe yang harus rawat inap, dua kali per tahun, dan juga dilihat dari blood eosinophilnya lebih dari 300. Kemudian pada pasien tersebut mempunyai riwayat atau konkomiten dengan asma. Jadi pada pasien asma bisa juga dia dengan faktor risiko ataupun dengan pajanan zat toksik bisa jatuh juga COPD. Kemudian consider use atau direkomend bisa juga karena satu kali eksaserbasi per tahun atau blood eosinophilnya 100-300 sel. Dan kurang direkomendasikan kalau dia terjadi pneumonia berulang dan blood eosinophilnya kurang dari 100 dan juga pada pasien yang mempunyai riwayat infeksi TB. Karena dengan penggunaan steroid akan membuat relapse TB pasien tersebut. Walaupun dosis kortikosteroid inhalasinya kecil. Bagaimana cara mendiagnosis COPD? Mulai dari simptom, faktor risiko, dan spirometri yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita melakukan initial assessment
kita lihat goal 1-4, kemudian CAT, MMRC. Kalau memang ada pemeriksaan penunjang, kita bisa melakukan pemeriksaan alpha 1 antitripsin, dan yang paling penting adalah status merokok pasien harus kita assess, kita terapi, karena sumber terjadinya PPOK adalah merokok. Kemudian kita juga harus melihat komorbid pasien, apakah ada cardiovascular disease, metabolic disease, ataupun yang lainnya. Karena sifat inflamasi PPOK bersifat sistemik yang akan mempengaruhi penyakit-penyakit tersebut, bahkan memicu terjadinya penyakit metabolik wasting syndrome, diabetes, ataupun cardiovascular disease. Kemudian kita lakukan initial management, mulai smoking cessation, kemudian vaksinasi bila memungkinkan, kemudian perubahan gaya hidup, kemudian kita manage comorbid secara bagus. Kemudian setelah diterapi, kita melakukan review apakah CAT atau MMRC-nya membaik, kemudian apakah terjadi eksaserbasi atau tidak, atau terjadi penurunan eksaserbasi, pasien berhenti merokok atau tidak, pasien dan faktor risiko sudah dihindari atau tidak, apakah pasien juga memerlukan oksigen terapi, long-term oksigen treatment, atau yang lain sebagainya. Dan yang paling penting, kita juga harus melihat gambaran spirometri pasien, apakah ada perbaikan. Yang penting adalah kita pertahankan spirometri, jangan sampai menjadi buruk. Yang kita harapkan baik, tapi jangan sampai terjadi penurunan faal paru. Kemudian kita adjust terapinya kalau memang tidak ada kontrol secara bagus, baik farmakoterapi ataupun non-farmakoterapi. Pengobatan inisial pada PPOK mulai dari populasi tadi, populasi A atau grup A, mulai dari pemberian bronkodilator. Bronkodilator apapun, baik itu SAMA, SABA, LAMA, LABA, dan lain sebagainya. Yang penting di sini pasien lebih enak. Gitu. Tidak ada pembatasan bronkodilator. Dan di sini pun bisa continue ataupun discontinue. Kemudian grup B, di sini bronkodilator kerja panjang, kita menggunakan LAMA ataupun LABA. Kemudian grup C, kita golongan LAMA, long acting muscarinic antagonist. Kemudian grup D, kita bisa menggunakan golongan LAMA atau LAMA plus LABA, yaitu kombinasi LAMA plus LABA atau ICS plus LABA. Tapi di sini penggunaan kombinasi kita harus mempertimbangkan LAMA plus LABA bila gejala pasien tersebut berat. Kita lihat nilai CAT-nya lebih dari 20. Kalau penggunaan ICS LABA, kita juga mempertimbangkan eosinofil darahnya, dia lebih atau sama dengan 300, pasien tersebut cukup bagus. Bagaimana follow up pasien PPOK? Jika pasien respon terhadap pengobatan inisial, pertahankan pengobatannya. Jika tidak, pertimbangkan perubahan terapi berdasarkan target, baik itu gejala ataupun resiko eksaserbasi. Tempatkan pada pasien pada kotak sesuai dengan pengobatan saat ini, yaitu populasi mana. Kemudian amati responnya, adjust atau sesuaikan terapinya, dan periksa responnya melalui kita review dari perkembangan pasien. Rekomendasi ini tidak mengacu pada pengelompokan populasi A, B, C pada saat diagnosis. Nah, bagaimana kalau pada pasien yang mengalami eksaserbasi? Pada pasien dengan kondisi sesak, kita bisa kasih LABA ataupun LAMA. Bila LABA, kalau tidak ada perbaikan, kita kasih LABA plus LAMA, dan bisa kita beri LABA plus ICS atau LABA LAMA plus ICS, tergantung pada inhaler ataupun molekul yang digunakan. Kemudian kita investigasi respon dari sesak tersebut, apakah perbaikan atau tidak. Di mana pada pasien yang eksaserbasi, LABA atau LAMA, kemudian kalau memang dia tidak ada perbaikan, maka ditambah LABA plus LAMA. Kemudian bila tidak ada perbaikan, LABA plus LAMA plus ICS. Bila mungkin tidak ada perbaikan, kita berikan rofimulas. Rofimulas diberikan pada pasien dengan FEV1 kurang dari 50 dan pada pasien dengan gambaran bronkitis kronis. Kalau pada pasien mempunyai riwayat merokok, sebaiknya kita bisa tambahkan azitromisin di situ. Nah, di sini ada satu case di mana pasien 68 tahun pada saat mengalami kondisi perburukan, batuk, dipsnu, dan mengi di sini. Gejala ini berulang, dia sudah sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit dengan infeksi paru pada 1 tahun yang lalu. Setelah
setelah mengganggu hidupnya dalam keluarga sehingga tidak bisa menikmati bercengkrama dengan cucunya dan sebagainya, dia berjuang untuk pulih dari infeksi parunya juga, pasien masih merokok, jadi masih bandel pasien ini. Kemudian pasien kita ases dengan PPOK sedang dengan eksaserbasi yang berulang. Pada pasien tersebut dengan PPOK sedang dengan eksaserbasi ulang, apa yang harus kita lakukan? Apakah pasien sudah melakukan vaksinasi flu atau tidak? Kemudian berdasarkan riwayat gejala dan hasil nilai FEV1, kecurigaan PPOK dan infeksi parunya sebenarnya ada sebenarnya apakah karena eksaserbasi terkait PPOK atau tidak? Dokter di sini akan melakukan rujukan ke pulmonologis untuk diagnosis lebih advance lagi, di mana untuk menyingkirkan diagnosis banding yang lain. Kemudian pemeriksaan pemeliharaan, pemeriksaan memperlihatkan penurunan pada suara nafas, jadi wheezing-nya dia akan turun, kemudian sianosis akan membaik, kayak gitu, kalau kita terapinya sudah bagus. Ingat, pada pasien PPOK bisa aja saturasi pasien bisa 88 rendah, targetnya bisa 88-90%. Bahkan pada pasien yang kondisi gagal nafas kronis, saturasinya bisa aja 84-85%. Di sini kita harus hati-hati, kalau saturasi kurang dari 88% bisa terjadi komplikasi gagal jantung dan sebagainya. Hipertensi pulmonal bisa sering terjadi. Di rumah sakit, pasien menggunakan SABA dengan nebulizer, prednison oral, ataupun injeksi, penggunaan antibiotik sesuai dengan PPAM yang diberlakukan di rumah sakit tersebut. Kita melihat parameter mulai dari sputumnya, apakah purulen, perubahan warna sputum, CR, active protein tinggi, kemudian ada kondisi demam. Kemudian pemberian oksigen, kita mulai dari low dose oksigen dulu, baru nanti ditingkatkan sesuai dengan ketercapaian target oksigen. Target oksigen pada pasien PPOK bisa kita targetkan di atas 90, tidak harus di atas 95% saturasinya. Pilihan terapi saat ini, pasien mengalami dua kali eksaserbasi dalam setahun terakhir yang menyebabkan dirinya dirawat inap, dan ini membutuhkan masuk ke dalam kategori GULD, yaitu kelompok populasi D. Pilihan pengobatan untuk pasien harus mencakup bronkial jangka panjang dan ICS untuk mencegah eksaserbasi selanjutnya. Nah, bagaimana kerja ICS laba secara bersamaan bermakna mengurangi eksaserbasi dalam 3 tahun? Kita lihat dari penelitian ini dapatkan bahwa pada pasien placebo di sini eksaserbasinya masih cukup tinggi, sedangkan salmeterol tunggal 50 mikrogram lebih rendah, dengan fluticasone propionat juga akan lebih rendah, tapi dengan kombinasi salmeterol fluticasone combination di sini lebih baik, yaitu angka eksaserbasinya lebih rendah. ICS laba meningkatkan kualitas hidup secara signifikan dilihat dari St. George Respiratory Questionnaire for COPD. Didapatkan di sini bahwa pemberian kombinasi salmeterol fluticasone 50 mikrogram dan 500 mikrogram akan memperbaiki kualitas hidup pasien dibandingkan dengan tunggal ataupun placebo. Nah, tidak ditemukan adanya peningkatan efek samping kardiovaskular pada penggunaan kombinasi salmeterol fluticasone, di mana penggunaan laba ataupun SABA bisa meningkatkan heart rate pasien. Tapi di sini penggunaan salmeterol tidak ada efek samping terhadap kardiovaskular disease, malah akan mencegah terjadinya kondisi COPD yang berat yang akan memperberat kondisi jantung. Pasien dengan eosinofil lebih dari 200 lebih memberikan respon terhadap salmeterol fluticasone kombinasi dibandingkan tiotropium dari penelitian ini. Nah, pasien diresepkan tadi disebutkan ICS laba dalam satu puff, kemudian pasien dianjurkan untuk mendapat vaksinasi pneumokokus karena supaya menurunkan risiko infeksi pneumokokus, kemudian pasien dikirim ke klinik untuk berhenti merokok, untuk menghentikan rokoknya dengan berbagai macam treatment, baik itu hanya psikoterapi ataukah dengan replacement terapi. Kemudian pasien tetap dilakukan rehabilitasi dengan latihan bernafas, kemudian rutin untuk meninjau rencana pengobatan dan diobservasi selama 2 bulan apakah terjadi perbaikan atau tidak. Dan paling tidak tiap bulan
dilakukan pemeriksaan faal paru untuk melihat perbaikan fungsi paru, dilihat MMRC-nya dan CAT-nya. ITS laba untuk mengendalikan PPOK. Nah, bagaimana GOLD menghadapi COVID-19 yang saat ini? Karena pada pasien PPOK, salah satu penyakit paru kronis adalah faktor risiko terinfeksi COVID-19. Di sini direkomendasikan bahwa pemberian obat-obat inhalasi tidak boleh dihentikan pada pasien yang terinfeksi, dan juga ICS tidak akan meningkatkan risiko infeksi COVID-19. Malah kalau dihentikan akan menimbulkan risiko eksaserbasi yang akan menyulitkan klinisi untuk mengakses pasien tersebut suatu COVID atau bukan. Karena pada pasien PPOK salah satunya adalah dia hipoksia yang kronis, bisa aja kita misinterpretasi dia happy hipoksemia. Pada GOLD tahun 2021, di mana COVID COPD dapatkan bahwa gambaran klinik pada pasien COPD adalah batuk dan shortness of breath. Demikian juga pada pasien COVID yang kadang-kadang superimpus. Kemudian pada mild COVID biasanya dia mild condition symptom dengan fever lebih dari 37,5, peningkatan shortness of breath, kemudian dry cough, fatigue dan diare. Dan kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang, salah satu GOLD standarnya yang sebutkan tadi adalah pemeriksaan RT-PCR. Kemudian pemeriksaan penunjang yang sederhana, kita bisa melihat dari darah rutin, didapatkan limfopeni, trombositopeni, CRP meningkat, kadang juga dapatkan D-dimer yang meningkat, kemudian SpO2 yang menurun. CX-ray ataupun imaging dengan CT scan, kita bisa mendapatkan suatu infiltrat bilateral yang bersifatnya dia di daerah perifer. Kemudian pada pasien dengan deep snow dan dapatkan infiltrat yang banyak, biasanya shortness of breath-nya meningkat dan bisa terjadi hipoksemia yang lebih berat lagi. Bisa terjadi penurunan rasio PaO2 per FiO2 kurang dari 300 yang menunjukkan ke arah suatu ARDS. Dan di sini kita juga harus waspada. Bagaimana manajemen pasien ini? Tetap continue usual COPD maintenance therapy. Baru kalau pada pasien sudah jatuh ke ARDS yang harus membutuhkan suatu alat ventilator, NIV, atau high flow nasal cannula, ataupun dengan kondisi dia sudah tidak sadar, maka kita bisa menggunakan obat-obat yang lain, yang device-nya, yang mungkin dengan nebulizer, ataupun dengan pemberian sistemik dengan injeksi. Nah, bagaimana pada pasien yang sudah sembuh dengan pada pasien yang sudah sembuh COVID atau perbaikan COVID, tetap obat inhalasi tetap harus kita, dan pasti ada sequelnya pada pasien COVID, juga ada istilah sindrom post COVID. Jadi mikrofibrosis bisa aja terjadi pada gambaran foto rongsen ataupun imaging yang lebih tinggi, yaitu CT mikrofibrosis pada parunya, yang juga sama pada pasien COPD yang juga terjadi fibrosis yang akan memperberat kondisi pasien COPD. Nah, di sini bagaimana evaluasi pasien yang sudah pulang dan yang dengan COVID, kita bisa mengendalikan pasien dengan istilahnya telemedicine. Jadi kita bisa mengadvise pasien secara telemedicine dan mengurangi resiko kontak ke tempat perawatan dan juga ke petugas yang akan merawat. Nah, pada bulan November kemarin, salah satu World COPD Day, di mana jargonnya yaitu Living Well with COPD, everybody, everyone, everywhere bisa terbebas dari COPD. Dan dimulai dari awal, bukan saat dia sudah lanjut, tapi dari bayi mungkin sudah kita persiapkan, jangan sampai jatuh ke COPD. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Uki atas presentasinya yang sangat lengkap dan jelas. Baiklah, Bapak, Ibu, teman sejawat sekalian. Semua materi webinar pada hari ini sudah disampaikan. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab.
Kamu udah sholat, Pak? Semua peserta bisa bertanya melalui dua mekanisme pertanyaan, yaitu melalui kolom chat dengan format sebutkan nama, institusi, asal peserta, ditujukan kepada siapa dan isi pertanyaan, atau melalui mekanisme raise hand. Di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah berasal dari Dr. Zata, Rumah Sakit UMM, ditujukan kepada Dr. Waras, spesialis paru. Mohon izin bertanya, apabila pasien asma mengalami eksasebasi dan tidak memiliki alat nebu di rumah, dan juga bisa, jenis inhaler apa yang bisa digunakan dan berapa dosis atau hisapannya? Silakan Dr. Wara untuk memberikan penjelasannya. Waktu kami persilakan. Terima kasih Dr. Zata atas pertanyaannya. Jadi begini dokter, kalau ada pasien eksaserbasi, mungkin kita mengevaluasi dulu eksaserbasinya ringan, sedang, atau berat. Itu nanti setelah itu baru kita menentukan terapinya. Di sini pada eksaserbasi ringan sampai sedang bisa diberikan inhalasi berulang saba hingga 4 sampai 10 puff setiap 20 menit dalam 1 jam pertama. Kemudian setelah itu kalau ada perbaikan bisa dilanjutkan dengan 4 sampai 10 puff setiap 3 sampai 4 jam hingga 6 sampai 10 puff setiap 1-2 jam atau lebih lagi. Tidak diperlukan penambahan saba kalau pasien sudah membaik dengan pemberian saba yang tadi. Kemudian kalau pemberian saba ini berulang sampai satu hari, perlu dipertimbangkan pemberian pengontrol. Begitu, dokter. Jadi untuk alatnya ya, jadi untuk alatnya bisa pakai IDD dengan spacer atau dengan UPI, dokter. Iya, jadi pertanyaan dokter Zata ini bisa ya diberikan, itu jenis apa saja dan berapa dosisnya? Iya, dosisnya tadi sudah, ya dokter Pari, 4-10 puff setiap 20 menit, kemudian dilanjutkan, diteruskan itu tadi. Kemudian kalau alatnya bisa pakai IDD dengan spacer atau DPI. Oke. Begitu, dok. Baik. Dr. Waro, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian berikutnya, ada lagi pertanyaan ini. Pertanyaan dari Dr. Syahbudin, spesialis penyakit dalam RSUD Aceh Tamiang. Ya, beliau ini salah satu dokter senior dan terkenal di Aceh, sudah menyempatkan diri penyakit gigi. Apakah pilihan bronkodilator pada PPOK dengan CHF plus takikardi? Silakan Dr. Uki bisa diberikan penjelasannya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Tahri. Terima kasih Dr. Sabudin jauh-jauh dari Aceh. Jadi untuk pada pasien dengan kondisi adanya CHF dan takikardi, kita lihat apakah pada pasien tersebut kondisi COPD yang stabil ataukah eksaserbasi. Pada pasien yang kondisi stabil, memang kita menggunakan melihat
populasi pasien tersebut. Pada pasien dengan comorbid CHF biasanya sudah terjadi kelompok populasi D. Apa yang harus kita gunakan? Kita tetap patokan pada pada pasien tersebut eosinofilnya berapa, kemudian pada pasien tersebut gejala klinisnya CAT-nya lebih dari 20 atau tidak. Apakah kita hanya menggunakan lama, laba ICS, ataukah laba plus lama. Tapi di situ untuk takikardi efeknya dengan ICS plus laba itu tidak tinggi. Jadi mungkin tidak perlu dikhawatirkan, apalagi obat-obat yang inhalasi. Beda dengan golongan salbutamol atau saba yang obat oral, pasti dia efek takikardinya lebih tinggi. Dan juga golongan santin, metil santin juga akan lebih tinggi terjadinya efek takikardi. Kemudian kalau pada kondisi eksaserbasi tetap kita akan selalu menggunakan golongan kerja cepat. Salah satunya adalah short acting beta 2 agonis atau saba. Saba memang efek takikardinya cukup tinggi. Nah, bagaimana kita mengakali? Kita pilih golongan sabanya. Golongan saba generasi 3 yaitu golongan prokaterol itu efek takikardinya lebih rendah dibandingkan golongan salbutamol. Bagaimana cara pemberiannya? Ya, tetap kita berikan secara nebulisasi ataupun kalau pada pasien dengan ventilator kita menggunakan nebulisasi via ventilator. Dan golongan santin memang itu masih dalam perdebatan karena di situ juga salah satu efeknya adalah efek kardiak lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Saya kira itu dok untuk yang perlu diperhatikan pada penggunaan bronkodilator pada pasien PPOK yang ada gambaran takikardi. Dan kita juga harus aware pada kondisi takikardi yang eksaserbasi salah satunya apakah pada pasien tersebut ada infeksi atau tidak. Saya kira itu dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Uki atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup lengkap ya. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Dini. Dari Dr. Dini, Rumah Sakit UMM, ditujukan kepada Dr. Uki. Apabila ada pasien PPOK dengan kriteria strong recommended untuk penggunaan ICS, tetapi juga sering mengalami pneumonia dengan riwayat sering MRS lebih dari 2 kali dalam setahun, apakah penggunaan ICS tetap direkomendasikan? Ya. Silakan Dr. Unki. Baik, terima kasih dokter. Pada pasien dengan penggunaan ICS memang akan meningkatkan risiko terjadinya pneumonia. Dan evidence-nya memang terutama pada pasien yang kondisi severe PPOK-nya. Nah, bagaimana bila pasien tersebut memang strong rekomendasi penggunaan ICS? Apakah kita harus menyetop ICS-nya? Tentu tidak, karena pilihan penggunaan terapi PPOK itu sangat terbatas. Dan kita harus memodifikasi yang lain. Faktor-faktor apa yang bisa melimitasi terjadinya infeksi. Bisa aja kita menggunakan penggunaan azitromisin, salah satunya akan menurunkan risiko infeksi dan juga menurunkan proses inflamasi di dalam parunya. Selain itu juga pada pasien dengan PPOK kita rekomendasikan penggunaan vaksinasi baik itu populasi A, B, C ataupun D sehingga dia akan menurunkan risiko terjadinya infeksi. Memang pada pasien PPOK bila terjadi kelainan paru di situ sudah terjadi emfisem apalagi juga ada bronkiektasis dan sebagainya maka clearance di dalam paru akan menurun sehingga dia akan meningkatkan risiko infeksi. Salah satunya untuk menurunkan sekret dalam paru, salah satu dengan melakukan chest field therapy yang secara bagus dan dia akan menurunkan suatu infeksi. Saya kira itu dok. Terima kasih. Oke. Okay. Ya, terima kasih Dr. Unggi atas penjelasannya. Kemudian berikutnya ini sebetulnya ada pertanyaan lagi dari Dr. Kumairo.
Pertanyaannya ditujukan kepada selain terapi non medis dan tata laksana yang sudah dijelaskan, adakah pengalaman secara klinis yang bisa membuat pasien-pasien PPOK tidak sering terserang kondisi sesak tersebut? Misal pemilihan minum yang harus hangat atau lain dan sebagainya. Ini kelihatannya mungkin ditujukan ke Dr. Ungki ya. Silakan Dr. Ungki. Baik dok, selain terapi non medis dan tata laksana yang sudah, maaf dok, tadi pertanyaannya. Selain terapi non medis dan tata laksana yang sudah dijelaskan, adakah pengalaman secara klinis yang bisa membuat pasien PPOK tidak sering terserang kondisi sesak tersebut? Misalnya pemilihan minum yang harus hangat atau dan sebagainya. Ya memang modifikasi pola hidup itu sangat penting pada pasien PPOK. Yaitu terapi non farmakologis itu sangat direkomendasikan. Nah, rekomendasinya seperti apa? Salah satunya dengan aktivitas fisik. Jadi pada pasien PPOK itu sering terjadi limitasi aktiviti. Jadi dia kalau mau jalan pasti akan rongsong dan dia akan cenderung deconditioning dan tidak akan melakukan apa-apa. Itu yang salah. Jadi pasien tersebut harus diusahakan untuk bergerak sehingga otot-otot pernafasannya dan juga otot bantu nafasnya akan terjaga dengan baik. Nah, yang kedua pada pasien PPOK juga direkomendasikan rehabilitasi medis, tapi di situ kita harus mengurangi aktivitas kalau dia saat eksaserbasi. Karena dengan eksaserbasi dilakukan rehabilitasi medis, salah satunya juga akan memperberat eksaserbasinya. Kemudian pola hidup yang lainnya yaitu yang paling penting adalah smoking cessation dan juga menghindari paparan zat toksik. Pada pasien PPOK, ada juga yang bandel, juga tetap merokok, dan juga lingkungan keluarganya juga pasti banyak yang merokok, dan itu akan meningkatkan eksaserbasi. Kemudian pola makanan apa yang paling bagus pada pasien PPOK? Pada pasien PPOK, hindari kalori yang cukup tinggi, tapi protein yang cukup tinggi, sehingga metabolisme di tubuhnya tidak meningkatkan pembakaran CO yang menghasilkan CO2 yang cukup tinggi, yang akan memperberat PPOK-nya. Saya kira itu dok. Kami persilahkan kepada para peserta lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan. Ditujukan kepada Dr. Wara. Ya. Pertanyaannya adalah pasien anak-anak dengan riwayat asma dalam kondisi saat ini dingin, ya kita tahu kalau Malang akhir-akhir ini memang cuacanya cukup dingin. Apa yang bisa dilakukan untuk pencegahan? Sering sekali malam hari wheezing, tapi tidak sampai mengganggu proses tidur. Dan saat pagi sampai malam tidak muncul gejala, hanya muncul saat tidur malam saja. Silakan Dr. Wara untuk memberikan penjelasannya. Iya, terima kasih. Terima kasih Dr. Nur atas pertanyaannya. Jadi ini kalau menurut saya kalau melihat di sini pasiennya stabil ya dok ya. Iya dok, anak, stabil. Stabil. Pasiennya stabil. Jadi mungkin bisa ditanggulangi dengan terapi non-farmakologis mungkin dok. Jadi mungkin menghindari penyebabnya yang sering penyebab sesaknya. Sesaknya mungkin yang paling sering di alami oleh pasien dan juga mungkin kalau ada alergi juga menghindari makanan-makanan yang menyebabkan alergi mungkin begitu dokter. Jadi kalau terapinya
Selama ini masih terapi ya, Dok? Enggak ya? Tidak, Dok. Enggak, maksudnya ada terapi, ada terapinya ya? Tidak ada, Dokter. Mohon maaf, saya menambahkan pertanyaan, Dokter. Apakah penggunaan humidifier itu juga direkomendasikan pada saat seperti itu, Dok, untuk menghindari saat malam hari atau pada saat tidur itu dia terkena wheezing-nya, muncul wheezing-nya itu? Apakah itu bermanfaat, Dok? Gimana, Dok? Apakah? Ya, Dok. Penggunaan humidifier, okay. Apakah itu juga berpengaruh atau memberikan manfaat untuk menghindari munculnya wheezing pada malam hari pada kondisi yang seperti ini, Dok? Menurut saya bisa. Menurut saya bisa, Dok. Humidifier, nggih. Nggih, terima kasih banyak, Dokter. Ya. Bisa menambahkan, Dok? Iya, monggo. Silakan. Ya. Pada pasien anak, pada asma, kita memang harus hati-hati karena asma pada anak itu sedikit berbeda dengan asma pada dewasa. Pada prinsipnya untuk asma adalah menghindari faktor pencetusnya. Jadi kalau memang pencetusnya dingin, ya kita memang harus menghindari dingin, gimana ruangan anak tersebut harus diusahakan untuk anak. Kemudian kalau muncul wheezing, berarti di situ ada suatu eksaserbasi. Nah, gimana kontrolernya supaya tidak terjadi suatu eksaserbasi? Jadi kita harus benar-benar melakukan assess, kemudian review, dan juga mengalami adjust treatment di situ. Apakah perlu kita menaikkan dosis obatnya atau tidak. Kemudian untuk penggunaan humidifier memang direkomendasikan karena memang dia akan membuat suasana hangat. Tapi perlu diingat juga penggunaan humidifier bila filter dan juga penjagaannya tidak baik akan bisa mudah sekali terkontaminasi oleh bakteri kalau umpamanya kebersihan dan sebagainya tidak terjaga. Saya kira itu, Dokter. Jadi pada anak nanti kita lihat perkembangannya. Kalau umpamanya dia sudah mulai masa balik, biasanya dia akan parunya perkembangannya akan berbeda dengan kondisi anak secara anatomis. Bisa aja dia akan kembali normal atau tidak mengalami eksaserbasi atau faktor hormonal juga sangat berpengaruh di situ. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi berasal dari Dr. Falatehan, RSUD Padangan Bojonegoro. Izin bertanya ke Dr. Wara, selama pandemi ini bagaimana tata laksana penderita dengan dipneu yang membutuhkan tindakan nebulisasi sedangkan di IGD belum memiliki ruang tekanan negatif. Jadi pertanyaan ditujukan ke Dr. Wara. Silakan, Dokter. Waalaikumsalam, terima kasih Dr. Valentina. Jadi memang dalam masa pandemi ini kita berusaha untuk tidak melakukan nebulisasi karena risiko aerosol yang mungkin nanti misalnya ada aerosol ada virus akan menulari petugas dan pasien-pasien lain. Mungkin iya, Dok, bisa tambah, Dok? Iya, Dok. Silakan. Pada kondisi pandemi seperti ini memang sebagai COVID-19 itu penularannya dengan aerosol dan juga droplet ataupun aerosol yang kita kalau umpamanya tidak menggunakan ruangan yang bertekanan negatif akan risiko tularnya akan tinggi. Yang kedua,
kita juga harus menggunakan APD yang lengkap, di mana sesuai dengan rekomendasi PDPI, kalau memang bisa dihindari menggunakan aerosol, ya nebulisasi sebaiknya dihindari. Kalau umpamanya terpaksa, kita harus menggunakan ruangan yang tekanan negatif dan juga APD yang lengkap. Dan APD tersebut tidak boleh dilakukan reuse. Harus single use. Saya kira itu. Dengan APD level 3. Itu dok. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Dr. Ugi atas penjelasannya. Demikian juga Dr. Wara atas penjelasannya mengenai pertanyaan dari Dr. Falatehan RSUD Padangan Bojonegoro. Ya, jadi memang pemberian nebulizer pada masa pandemi seperti ini harus dilakukan dengan cukup berhati-hati, kita pertimbang penularan. Jadi sudah disampaikan oleh Dr. Ugi, APD dari petugas yang memberikan harus diperhatikan, berikut persyaratannya, kemudian mungkin environment-nya sebisa mungkin dengan tekanan sendiri. Ada pertanyaan lagi dari peserta berikutnya. Ini dari Dr. Tito, Rumah Sakit Galeri Chandra, ditujukan kepada Dr. Uji. Apakah ada obat atau antioksidan untuk preventif pasien PPOK yang punya kebiasaan merokok atau susah berhenti merokok? Silakan Dr. Rungki penjelasannya. Ya, terima kasih Dr. Tito. Jadi di sini penggunaan obat atau antioksidan pada pasien PPOK memang direkomendasikan. Tapi kalau dia masih tetap merokok, jadi ya pasti akan risikonya tinggi. Kita tidak bisa memeriksa antioksidan pasien, kita akan lebih mudah dan juga akan menyeimbangkan. Tapi saat ini kita sulit untuk memeriksa suatu antioksidan pasien kecuali dari penelitian. Pada patogenesis PPOK, salah satunya ketidakseimbangan oksidan sama antioksidan. Dan di sini memang suplementasi oksidan kita perlukan pada pasien PPOK. Tapi kalau pasien itu terus merokok, maka juga akan memperberat kondisi pasien. Rokok tidak hanya meningkatkan oksidan pasien, tapi dia juga ada faktor lain. Salah satunya dia akan merusak MMP2 dan lain sebagainya, dan bersifat fibrotik dalam parunya. Dan itu bukan satu pathway saja. Pathway di yang lainnya yaitu proses inflamasi di dalam saluran nafasnya dan juga bersifat sistemik. Dan itu tidak bisa dihalangi dengan antioksidan. Harus dikasih antiinflamasi dan lainnya. Kita tidak mungkin membiarkan rokok tetap berjalan pada pasien PPOK karena di situ menyerang dari berbagai sisi, bukan oksidannya saja. Saya kira itu, dok. Bahkan direkomendasikan pasif atau pasif smoker juga harus hati-hati di situ. Itu dok, saya kira. Ya, Dr. Tahri. Ya. Mungkin tadi ada pertanyaan yang belum terjawab di atas pertanyaan Dr. Dini, di mana penggunaan azitromisin, dok? Langsung saya jawab, Kak, dok? Ya, silakan Dr. Dini. Ya. Penggunaan azitromisin di sini pada pasien PPOK, pada PPOK itu paling banyak adalah infeksi atipikal. Bakteri atipikal memang paling responsif dengan penggunaan makrolit, terutama makrolit baru, azitromisin, klaritromisin, roxitromisin. Tapi juga penggunaan makrolit baru, makrolit itu akan meningkatkan sebagai antiinflamasi. Ya, jadi penggunaannya berapa lama? Penggunaan jangka panjang, bahkan ada penelitian sampai bertahun-tahun. Jadi antiinflamasinya penggunaan jangka panjang. Hal ini juga sama penggunaan
azitromisin pada pasien COVID. Pada pasien COVID itu bukan untuk antivirusnya azitromisin itu, tapi azitromisin itu sebagai antiinflamasinya. Jadi azitromisin selain sebagai antibakteri juga sebagai antiinflamasi yang cukup potent saat ini. Saya kira itu. Ya, baik Dr. Uki atas penjelasannya. Jadi dalam hal ini azitromisin efek dari antiinflamasinya yang diharapkan ya. Jadi bukan efek antibakterial atau viralnya ya. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Kita masih ada waktu. Silakan kalau ingin mengajukan pertanyaan. Disampaikan oleh Dr. Uki bahwa pemberian IVF dan pasien-pasien populasi grup D. Mungkin bisa diberikan penjelasan lebih lanjut, Dr. Uki. Ya dok, terima kasih. Pada pasien dengan penggunaan ICS plus laba pada populasi D, itu direkomendasikan pada pasien dengan eosinofilnya lebih dari 300. Itu sangat recommended dok, karena dengan pemberian ICS itu akan responnya akan bagus. Selain itu, dengan penambahan laba itu kerjanya sinergisitas, sehingga efek dari laba akan lebih tinggi lagi dibandingkan dengan pemberian tunggal. Pada populasi D memang kita harus hati-hati, biasanya pasien dengan kondisi MMRC atau CAT yang cukup tinggi, biasanya kondisi gejala yang berat. Jadi kita memang harus hati-hati di situ dan juga terus melakukan review, adjust, dan juga melakukan evaluasi kayak gitu dok. Dan pada yang harus kita hati-hati, salah satunya yang ICS adalah risiko infeksi itu. Tapi dengan dosis yang direkomendasikan saat ini, beda dengan oral, jadi ICS itu risiko infeksinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan oral ataupun sistemik. Saya kira itu, dok. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Lungki, atas penjelasannya. Ya. Berarti memang pada grup D ini, pemberian ICS dan laba bisa kita berikan dengan selalu melakukan reassessment, adjust, dan sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Fields, Rumah Sakit Fatimah Banyuwangi, ditujukan kepada Dr. Ungki. Untuk mendiagnosa COPD, salah satunya menggunakan spirometri. Sedangkan keadaan pandemi sangat beresiko menularkan pada pasien atau petugas. Jadi rekomendasi selain dilakukan spirometri, apakah bisa kita mendiagnosa dengan gejala dan pneumotorax saja? Terima kasih, mohon penjelasannya, dokter. Baik, terima kasih Dr. Fields. Di sini untuk diagnosis COPD memang gold standarnya dengan faal paru spirometri. Kemudian kita akan meng-range nanti goal 1, 2, 3, ataupun 4. Tapi kita bisa menggunakan cara lain. Jadi kalau umpama fasilitas tidak ada spirometri, kita bisa menggunakan cuma pertanyaan, yaitu menghistori pasien, apakah dalam 1 tahun terakhir dia punya riwayat-riwayat inap ataukah eksaserbasi. Kayak gitu. Jadi kalau umpamanya dia lebih dari 1 kali rawat inap karena eksaserbasi, maka dia termasuk grup C atau D. Atau kalau dia eksaserbasi lebih dari atau sama dengan 2 kali per tahun yang moderate, maka dia grup C atau D. Kalau umpamanya dia pasien tersebut kurang dari 1 kali kalau eksaserbasi setahun atau tidak pernah eksaserbasi, maka dia grup A atau B. Dan kalau riwayat rawat inap cuma 1 kali, maka dia grup A atau B. Saya kira itu kita bisa simple menggunakan itu. Tapi kita tidak boleh meninggalkan gold standar. Kalau memang pada pasien tersebut perlu dilakukan diagnosis dengan melakukan spirometri, kita juga menggunakan protokol yang saat ini sudah dikeluarkan oleh PDPI. Gimana pada pasien yang dilakukan spirometri, kita harus assess lagi apakah pasien tersebut
resiko untuk terinfeksi COVID-nya rendah atau tinggi. Jadi dan juga kita prepare ruangan dan juga persiapan alat yang benar-benar single use. Kayak gitu. Kemudian untuk follow up ya, kita memang selalu melakukan salah satunya melakukan assessment dengan melihat MMRC, CAT dan juga histori eksaserbasi dan juga rawat inap itu tadi, Dok. Kalau memang tidak bisa menggunakan spirometri secara rutin, saya kira itu ya. Mungkin saat ini ada media yang bisa lebih advance lagi, yaitu penggunaan spirometri, personal spirometri dengan menggunakan aplikasi di HP. Jadi kami juga saya pernah melakukan penelitian, yaitu mahasiswa teknik UB itu juga melakukan pembuatan aplikasi spirometri di HP Android, dan di situ sangat sederhana, dengan meniup di depan HP tersebut kita bisa melihat nilai parameter FEV1 dan juga FVC pasien, sehingga kita bisa menginterpretasikan perkembangan pasien dari hari ke hari. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Dr. Ungki penjelasannya. Jadi memang di tengah keterbatasan masih tetap ada beberapa cara atau beberapa hal yang bisa kita ikhtiarkan agar kita bisa tetap memonitor pasien dengan baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan agak tidak menyangkut dengan tema kita pada hari ini, tapi pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang, bukan dengan vaksin. Jadi pertanyaan dari Bapak Wakidi ditujukan kepada Dr. Wara, menyikapi dengan akan hadirnya vaksin COVID-19. Memang di luar konteks ya, masyarakat awam juga bisa lebih paham mengenai rencana pembiayaan vaksin COVID-19. Monggo kita persilakan ke Dr. Wara pertama, silakan. Terima kasih Pak Wakidi. Ini kode Pak Wakidi. Kalau saya mungkin cuma menunggu aja ya nanti bagaimana sambil kita baca-baca untuk vaksinnya, bagaimana keamanan untuk kita, fungsinya dan sebagainya, itu yang kalau saya masih membaca-baca aja, cuma enggak dan menunggu aja. Dokter Uki monggo. Ya dokter, terima kasih Pak Wakidi. Jadi ini pertanyaan banyak orang dan juga mungkin masih pertanyaan bagi kami juga. Jadi penggunaan vaksin itu salah satu upaya untuk menanggulangi COVID-19, yaitu pencegahan. Jadi di situ vaksin yang aktif ya, bukan vaksin pasif yang saat ini TPK atau plasma konvalesen, itu vaksin yang pasif. Ini vaksin yang aktif, yang virus yang dilemahkan ataukah rekombinannya, di mana kita harus mempunyai data, karena kalau pemakaian suatu vaksin kita harus melihat efikasi dan juga safety dari vaksin tersebut. Trial sedang dikerjakan, yaitu sekarang masih tahap 3, dan kita harus melihat hasilnya seperti apa sebelum di launching ke publish. Seperti itu, kita harus melihat data EPM-nya, evidence based medicine-nya. Kemudian vaksin itu tidak otomatis 100% akan melindungi kita terinfeksi COVID-19. Karena di situ tidak mungkin 100% vaksin itu bisa melindungi 100%. Yang vaksin-vaksin sebelumnya aja, vaksin-vaksin penyakit-penyakit yang lainnya pun juga tidak melindungi 100%, tapi bisa mengurangi resiko atau mungkin mengurangi resiko terjadinya infeksi yang lebih berat. Kayak gitu Pak. Jadi
kita tunggu evidence-nya dan juga kita melihat masing-masing jenis vaksin tersebut, apakah produksi A, B, C, dan sebagainya itu punya keunggulan masing-masing dan juga punya kekurangan masing-masing. Tapi yang paling penting, yang perlu kita lihat efikasi dan safety. Efikasinya apakah bisa melindungi berapa persen dan juga berapa lama. Kalau umpama cuma melindungi satu minggu, ya percuma. Karena memang COVID-19 ini walaupun orang yang sudah terkena infeksi, tapi antibodinya sudah tinggi, bisa aja dia antibodinya hilang dalam 3-6 bulan dan dia bisa terjadi reinfeksi, kayak gitu. Jadi efikasinya seberapa vaksin ini. Kemudian safety-nya, penggunaan vaksin juga bisa menimbulkan ADE, jadi efek samping setelah penggunaan vaksin, baik itu secara localized ataupun efek samping sistemik, jangka pendek ataupun jangka panjang, harus kita lihat di situ. Bisa aja nanti kalau umpamanya efikasi safety-nya aman dalam berapa tahun kemudian ditarik lagi juga bisa. Jadi semua masih bersifat dinamis dan kita harus melihat dari sisi evidence base. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ungki penjelasannya. Jadi vaksin, pertanyaan mengenai vaksin ini salah satu pertanyaan yang mungkin paling banyak ditanyakan khususnya oleh masyarakat kita ya di Indonesia, sehubungan dengan kedatangan vaksin sebanyak 1,2 juta dosis yang baru-baru ini. Mungkin yang harus kita waspadai adalah seperti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Uki dan Dr. Wara bahwa jangan sampai vaksin ini maaf dok terputus. Kita harus, ya, kita harus tetap menjalankan 3M sebagai anggota masyarakat dan sebaliknya kita harapkan pemerintah ya atau regulator tetap, jadi jangan sampai T-nya baik. Mungkin ada pertanyaan lagi. Atau mungkin ada tambahan dari para pemateri? Ya dok, kalau pada pasien asma dan pasien COPD itu kan penyakit paru kronis memang risiko tinggi tertular COVID-19. Jadi memang salah satu vaksin itu memang sangat kita nantikan, tapi kita harus melihat evidence dan juga rilis dari penelitian vaksin tersebut secara terbuka. Karena kalau umumnya tidak terbuka, ya kita pasti akan takut untuk menggunakannya. Dan saat ini FDA yang di Amerika sudah approve dua vaksin. Tapi kalau BPOM di Indonesia, kayak FDA-nya Indonesia, saya kurang paham. Karena sampai saat ini belum ada rilis vaksin mana yang akan dipakai. Dan juga dari penelitian yang sudah berjalan saat ini, rilisnya juga masih sepenggal-semenggal. Interimnya masih belum banyak. Jadi kita masih belum berani untuk kita istilahnya menolak atau menerima, kita masih belum bisa. Kita tunggu dulu. Seperti yang disampaikan Dr. Wara, yang penting kita siap istilah menyiapkan kalau umpamanya nanti ada vaksin yang sudah ada, kayak gitu. Terima kasih, Dok. Ya, untuk kita tenaga kesehatan, ya pasti keterbukaan informasi itu sesuatu yang sangat kita harapkan. Karena dengan dasar informasi itulah kita akan membuat keputusan. Untuk khusus untuk vaksin memang ada dua hal yang harus kita perhatikan efikasinya. Yang kedua adalah kemungkinan efek samping atau safety-nya. Kalau keduanya itu baik,
insya Allah semua akan siap untuk menjalankan vaksin, sukseskan pemberian vaksin di Indonesia. Baik, saya rasa kita sudah di penghujung acara ini ya. Berbagai pertanyaan sudah disampaikan dan adalah oleh para pemateri. Berikutnya sebelum menutup acara, maka saya ingatkan kepada para peserta bahwa para peserta bisa melakukan link sertifikat di kolom chat yang dibagikan oleh panitia, di mana nanti dari pengisian link sertifikat ini nanti sertifikat bisa di-download di situ. Sebagai kesimpulan dari berbagai materi yang sudah disampaikan dan diskusi kita pada siang ini, maka dari pembicaraan tadi adalah penata laksana asma dan PPOK yang tepat sangat membantu dalam menurunkan keluhan penderita dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Kemudian penderita asma dan PPOK tetap harus diberikan terapi karena penghentian terapi dapat menyebabkan eksaserbasi dan membahayakan penderita. Di masyarakat ternyata ada perbedaan persepsi mengenai terkontrolnya asma dengan kriteria terkontrol yang sebenarnya yang dibuat berdasarkan guideline dari GINA. Obat kombinasi ICS LABA, dalam hal ini salmeterol dan fluticasone, dapat membantu pasien asma mencapai asma terkontrol. Demikian juga pada penderita PPOK dengan riwayat eksaserbasi, ya khususnya penderita PPOK populasi D, maka pemberian ICS LABA banyak memberikan manfaat, ditunjukkan dengan penurunan angka eksaserbasi, penurunan angka rawat inap, dan meningkatnya kualitas hidup berdasarkan SGRC. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dari pertemuan webinar kita hari ini. Dan terakhir, sebelum menutup acara hari ini, maka kami atas nama panitia ada PT GSK Indonesia yang sudah memfasilitasi acara webinar pada hari ini. Sekali lagi terima kasih juga kepada acara ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tahri, Dr. Puno, Dr. Muki dan semua peserta. Assalamualaikum. Terima kasih. Dr. Wara yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ketahuan masalah terima kasih atas assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.